Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamil Tutorial. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pinjam pulsa Telkomsel di aplikasi My Telkomsel. Nanti teman-teman yang ingin tahu caranya silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini. Baik, langsung saja buka aplikasi My Telkomsel teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa daftar akun terlebih dahulu untuk bisa menggunakan aplikasi My Telkomsel ini. Nah, di sini sudah masuk ke dalam aplikasi My Telkomsel. Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang saya lingkari ini. Ini adalah pinjam pulsa Telkomsel atau pinjaman tanpa biaya dari Telkomsel. Ini merupakan paket darurat sebesar 10.000 yang bisa digunakan dengan tanpa biaya atau tanpa pulsa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya butuh pulsa atau butuh paket internet dalam keadaan darurat, cara ini bisa digunakan untuk menghubungi teman atau keluarga di saat-saat darurat begitu teman-teman ya. Intinya seperti itu. Nah, untuk membelinya teman-teman bisa langsung klik saja di bagian sini paket daruratnya. Nah, di sini ada tulisan teman-teman ya, paket darurat 10.000 bayar nanti sebesar 1 giga. Di sini ada keterangannya, masa aktifnya hanya 2 hari, internet sebesar 1 giga, kemudian gratis nelpon selama 75 menit dan bonus SMS sebanyak 30 SMS, teman-teman. Sini sebelum membeli jangan lupa baca deskripsi paket terlebih dahulu, teman-teman. Ini ada deskripsi paket. Paket darurat RP 10.000 berlaku 2 hari. Paket dapat diaktifkan tanpa biaya. Pembayaran akan dilakukan otomatis saat isi ulang. Pulsa akan dipotong sesuai harga paket, terdiri 1 giga. Internet berlaku 2 hari di semua jaringan 2G, 3G, 4G dan gratis nelpon selama 75 menit ke sesama Telkomsel selama 2 hari. Kemudian bonus atau gratis SMS 30 SMS ke sesama Telkomsel selama 2 hari. Ini adalah paket pinjam pulsa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah isi pulsa nanti sebesar 10.000 itu akan langsung terpotong secara otomatis kalau sudah menggunakan paket ini. Misalnya sekarang pulsa teman-teman itu 0. Nah, nantinya kalau misalnya sudah isi pulsa ini akan langsung terpotong teman-teman karena sudah pernah meminjam paket darurat dari Telkomsel. Saya sudah beberapa kali pinjam pulsa dari Telkomsel dan saat mengisi ulang nanti akan terpotong langsung teman-teman. Misalnya isi pulsa 20.000 karena sebelumnya sudah pernah meminjam paket darurat 10.000 ini, maka pulsa 20.000 itu akan terpotong sebesar 10.000, jadi sisa 10.000 lagi begitu teman-teman. Dan oke, itu saja mungkin teman-teman ya mengenai penjelasan kali ini tentang cara pinjam pulsa Telkomsel di aplikasi My Telkomsel. Jika ada pertanyaan mengenai video kali ini atau mengenai kartu Telkomsel, teman-teman silakan tanyakan di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.